Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Roman Ceragil. Oke guys, kita ketemu lagi di channel RR. Oke, di video kali ini saya mau berbagi trik cara merubah region atau negara 8 balpul. Trik ini bisa digunakan untuk mengejar liga kita ya, yang kita cari negara yang paling low liga, yang paling rendah. Tapi sebelumnya, jika teman-teman ada yang mau top up, ini ada beberapa list cash, dan juga ada golden shot, dan juga ada list book legend, ada juga akun yang bercumax, ada juga pull pass, unlock finish, book expert, avatar, dan lain-lain guys ya. Masih banyak menu lainnya guys, pokoknya tinggal WA aja guys. Oke, langsung saja, di sini saya sudah masuk di game 8 balpul dan saya akan mencari ID yang saya akan ganti negaranya nanti guys. Misalkan ini guys ya, karena mengganti negara ini ada triknya guys. Kalau salah ya negaranya kalian tetap Indonesia. Nah ini guys, Mr. Boy. Nanti saya akan masuk ke akun Mr. Boy ini dan akan merubah negaranya. Ini masih negara aslinya Indonesia, regionnya seperti ini guys. Jadi itu liganya itu ikut Indonesia ya liganya ya. Misalkan Indonesia itu liganya berat, kita pindah aja ke negara lain agar liganya di sana lebih rendah dan playernya kurang pro. Jadi ini kan enak nak gua negara liyo ngono lho guys maksudnya guys. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk mengejar liga klub negara ya. Seperti itu. Nah, ini nah caranya itu gampang guys. Setelah liga selesai itu kan hari Senin. Itu kalian nggak usah membuka game dulu, karena kalau kalian setelah liga membuka gamenya maka itu negaranya akan berubah menjadi Indonesia. Jadi syaratnya sebelum kalian membuka gamenya kalian harus membuka menggunakan VPN seperti ini guys. Di sini saya menggunakan Touch VPN ya. Kita menggunakan Touch VPN ini dan kita akan menjelajah di negara ini guys. Kita pilih yang Swiss ya, yang Swiss aja guys. Jadi yang Mr. Boy tadi yang akunnya negaranya region Indonesia, kita akan rubah ke negara Swiss ya. Oke, kita klik Swiss dan kita sambungkan menggunakan VPN seperti ini guys. Nah ini kita tunggu sampai penyambungan berhasil ya, seperti ini guys. Nah ini ya Swiss, ini sudah berhasil menyambung. Jadi setelah VPN sudah tersambung ke Swiss, langsung saja kita buka game 8 balpulnya guys ya. Oke, kita langsung minimize dan masuk ke game 8 balpul. Lalu kita masuk ke akun Mr. Boy tadi guys yang negaranya Indonesia. Nanti kita bisa lihat apakah berubah menjadi Swiss atau enggak guys. Jadi selain negara Swiss itu masih banyak negara-negara lain, tergantung kita mau pakai yang negara mana guys, yang liganya itu minimal rendah guys, biar kalian bisa juara liga setiap minggunya ya, setiap minggunya guys. Jadi meskipun ini negaranya berubah menjadi Swiss, nanti satu minggu ke depan akan balik lagi ke negara Indonesia guys. Jadi itu hanya berlaku satu minggu setelah reset liga ya. Oke, kita akan cek di profilnya guys ya. Nah ini ternyata sudah berhasil teman-teman ya, itu benderanya sudah berubah menjadi bendera kotak obat yang plus, dan itu adalah lambang bendera Swiss. Dan ternyata ini sudah berhasil mengubah negara menggunakan VPN, Touch VPN ya. Kalian bisa menggunakan tunnel bir, bisa menggunakan VPN lain seperti Turbo VPN dan lain-lain guys ya. Selera sih, kalau saya suka menggunakan Touch VPN, tunnel bir, dan HMA VPN. Nah ini guys, negaranya kita cek di My Liga Negara guys, itu negaranya Swiss semua. Dan persaingan di Swiss itu menurut saya berat, karena ini baru 2 hari ya, hari Selasa, tapi liga yang paling atas sudah mencapai 6,4B ya. Sudah mencapai 6,4B guys liga negaranya guys. Nah, seperti ini guys. Ini nanti setelah liga hari Senin yang akan datang itu akan balik lagi ke negara Indonesia tanpa menggunakan VPN guys. Seperti itu guys ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, jangan takut kalau negaranya akan menjadi Swiss terus selamanya, itu nggak akan guys. Jadi kalian bisa mengubah kapan aja setiap liga selesai ke negara lain seperti Brasil, Israel, dan lain-lain guys.
dibuka ya guys. Itu dengan catatan setelah liga selesai kalian jangan membuka akunnya dulu. Kalau kalian membuka akunnya dulu itu negara kalian sudah terdeteksi di Indonesia. Jadi sebelum kalian buka, kalian harus menggunakan VPN dan cari mau pindah ke negara mana, seperti itu guys. Dan ini ada promo winner set, conqueror atau cupenakluk. Seperti ini guys, ini murah banget ya. Kalau harga asli harga 279k. Kalau kalian beli lewat menghubungi saya yang ada kontak di bawah, itu bisa kena 70an guys. Ini sangat murah sekali guys ya. Jadi ini mumpung promo, promonya ini eventnya muncul, jadi harganya itu lebih turun ya, lebih murah, seperti itu guys. Nanti kalau enggak pas lagi event, harganya akan naik lagi sedikit, tapi enggak terlalu tinggi ya, seperti itu guys ya. Oke ya guys, jadi itu cara merubah region atau negara di game 840 kita, gunanya untuk mengejar liga setiap minggunya guys. Entah itu liga negara, ataupun liga klub, ataupun liga dunia dan lain-lain guys, seperti itu. Ini sangat mudah. Oke ya guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.